Jogja Family Radio. Jogja Family Radio. 100,2 FM. 100,2 FM. Jogja Family. Lagu enaknya ya di sini. Jogja Family Radio. 100,2 FM. 100,2 FM. Lagu enaknya ya di sini. PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari anggota PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits. 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 Siang pecinta musik Indonesia. Halo, 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 halo. Selamat hari Jumat semuanya. Pas banget nih di tanggal 21 April. Selamat hari Kartini untuk semua perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih Besti. Mewakili Kartini-Kartini dimanapun berada, yang selalu hebat, tegar, terus berkarya, dan maju terus wanita Indonesia. Iya dong, tetap semangat ya pastinya. Karena kita berdua juga semangat banget nih nemenin pecinta musik Indonesia di pagi hari ini. Nah, apa sih lagu favorit kamu di sini? Yuk langsung aja, ini dia 7 lagu ngehits hasil kompilasi dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY di Yogyakarta Top Hits edisi 2227 siang ini bersama dengan saya Una dan saya Dea dari Radio Persatuan. Yogyakarta Top Hits. Kita awali pertemuan kita siang ini dengan satu lagu yang ada di nomor 7. Ada Jazz dengan Move On Tutorial. Lagu yang udah 6 minggu ada di chart YTH nih, dan minggu ini harus turun 3 angka. Wah, lumayan banget turunnya nih. Satu di antara sejuta lagu yang ngajak kita untuk no galau-galau ya Besti. Jadi kalau udah disemangatin, harus tambah semangat lagi dong ya. Tambah semangat lagi kalau sambil nonton video musiknya, karena konsepnya warna-warni gitu. Jadi tambah bikin happy deh. Satu hal yang perlu kita tahu nih ya, di video klipnya itu fans jazz ternyata gak hanya di Indonesia, Brunei, atau Singapura. Tapi fans jazz juga banyak loh yang dari luar negara seperti Portugis dan Filipina. Wow, banyak banget gak sih? Wah, keren banget kan jazz? Kita tunggu lagi nih ya karya barunya. Oke deh, kita sapa dulu yang lagi stay tune di GCD FM, MBS FM, dan Delta FM. Pokoknya tetap semangat ya. Mau tahu lagu apa yang lagi hits di Jogja? Halo, halo, yang lagi simak YTH di AMC FM, Prambors FM, dan KR Radio. Terima kasih ya masih setia dengerin YTH siang hari ini. Lanjut lagi yuk, posisi 6 yang ternyata ada pendatang baru nih. Tapi kalau soal umur, mereka di belantika musik Indonesia udah bukan pendatang baru lagi ya. Geisha dengan Cinta dan Benci. Sebentar, Cinta dan Benci, bukannya lagu Geisha yang rilis di 2011 kan? Itu kalau nggak salah di album bertajuk Meraih Bintang. Widih, hafal banget ya bun. Ya hafal dong, masih hafal juga lagunya Cinta dan Benci. Nah, tapi Cinta dan Benci ini dikemas ulang dengan aransemen yang lebih deep lagi, tahu nggak sih? Seperti yang kita tahu, kan vokalis Geisha udah diganti Regina Putire ya? Nah, Geisha ingin menampilkan sesuatu yang berbeda dari Cinta dan Benci yang sebelumnya. Gitu ya. Tapi gak membuat nyawa di lagu ini tuh hilang atau berkurang kan? Jadi emang justru dikemas dengan penambahan beberapa elemen baru dan mengusung nuansa city pop, memberikan sesuatu yang lebih fresh di lagu ini. Terus semangat berkarya ya Geisha. Mau tahu lagu apa yang lagi hits di Jogja? Ingetin lagi buat pecinta musik Indonesia nih, yang belum pada follow Instagram dan Twitter kita, yuk langsung aja kepoin @yogyatophits ya. Ditunggu loh, dan jangan lupa love-nya ya.
Oke, sambil scroll-scroll sosmed kita di posisi 5 yuk. Kita ketemu lagi nih sama lagu miliknya Marion Jola, Bukan Manusia. Duh, dari judulnya aja udah ketahuan deh. Ini lagu menyimpan banyak kekecewaan, kesedihan, dan rasa luka yang mendalam. Yes, bener. Lala juga cerita kalau lagu ini tuh emang nyakitin banget sih. Marion Jola yang bikin lagu ini pun ngerasa, wah, kok jahat banget ya kalau ada orang yang kita sayang sepenuh hati, tapi balasannya bisa senyakitin ini. Itulah kenapa diberi judul Bukan Manusia. Nah, jadi ini sekaligus jadi pesan ya buat kita semua bestie. Jadilah orang baik yang tidak menyimpan dendam, yang tidak mudah menyakiti hati. Bukan begitu bestie? Setuju dong. Kita sapa dulu nih yang masih dengerin YTH di UTY FM Medari, Impact FM, dan Fox FM. Tetap semangat ya. Ini dia lagu paling hits di Jogja, nomor 4. Nah, siapa nih yang lagi nunggu-nunggu yang ada di urutan keempat? Ada Aruma dengan Muak. Nah, ini dia lagi-lagi lagu patah hati. Mungkin hampir sama kayak lagunya Marion Jola ya. Sebuah perasaan yang tersakiti oleh sesuatu yang harusnya ia cintai. Bener nggak? Bener dong ya. Atau bisa aja nih, lagu ini kita spesialin aja buat tukang ghosting. Duh, hari ini masih aja nyaman ya di zona perghostingan. Jangan gitu dong ya. Masa awalnya doang, sebar janji-janji manis, habis itu pergi tanpa permisi. Tapi ada lagi nih maksud dari lagu milik Aruma ini. Kalau kita telusuri dari beberapa liriknya, kan ada tuh doi bilang gini, tertikam lagi, muak, aku muak. Nah, ini mengartikan bahwa mungkin luka yang udah ia obati kembali muncul, bahkan dengan rasa sakit yang semakin dalam. Waduh, ngebayangin aja rasanya sakit ya. Mungkin buat pecinta musik Indonesia yang lagi ada di fase ini nih, tetap sabar aja. Semoga semua akan indah pada waktunya. Luka yang dulu menyayat hati akan segera terganti dengan kebahagiaan bersama orang yang mencintai sepenuh hati. Wah, kata Putiara yang indah. Boleh tuh dicatat. Hehehe. Yuk kita sapa dulu yang lagi stay tune di Reco Buntung FM, MNC Trijaya FM, dan MQ FM. Masih pada semangat kan? Hai, yang lagi simak YTHA di Sonora FM, Jogja Family FM, dan Radio Persatuan. Gimana baju barunya? Udah dipakai belum? Yah, kalau aku ya, baju baru tuh nomor kesekian aja deh. Yang paling utama adalah kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik, bisa kumpul dengan keluarga tercinta, dan kita bisa diberikan kesehatan. Coba deh kita flashback sebentar di 2 tahun sebelum ini. Masih pada ingat kan gimana pandemi hadir di tengah kehidupan kita dan bagaimana kita mengingat lagi bahwa perjuangan dari kita sangat-sangat luar biasa. Bener, bahkan ada juga yang memilih untuk tidak mudik ke kampung halaman demi menjaga semuanya. Duh, kalau ingat itu rasanya sedih ya. Tapi saat ini rasa syukur yang tak terhingga bahwa pandemi berangsur hilang. Tapi yang jadi pegangan kita adalah tetap harus jaga kesehatan dan jangan lengah ya. Nah, benar banget. Sangat bahagia kan kalau kita tuh merayakan hari kemenangan bersama keluarga tercinta, teman, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi. Setuju. Ini mirip banget deh sama lagunya BCL, Lale Il Manino, dan Dis Korea dengan judul Badai Telah Berlalu yang ternyata masih nyaman aja nih di posisi 3. Lagu hits nomor 2. Sama seperti BCL, Lale Il Manino dan Dis Korea nih yang gak mau beranjak dari minggu lalu. Ada lagu Gary Gani dengan Sesaat Kau Hadir. Masih aja nyaman di runner up. Tahu gak sih, dengan adanya mereka bawain ulang lagu Sesaat Kau Hadir ini, generasi sekarang jadi tahu loh kalau ada lagu sebagus ini di tahun 90-an. Mungkin buat pecinta musik Indonesia generasi 2000-an, pasti masih asing sama lagu ini kan? Ya, sini-sini biar kakak-kakak beritahu bahwa lagu ini pernah loh di sama musisi kawakan Utha Likumahua di tahun 90-an. Dan untuk genre musiknya gak jauh beda sama musik yang diusung Gary Gani ini. Dan sama-sama enak loh pastinya didengerin. Ini lagu mau dibawain kapan aja kayaknya cocok deh ya. Misal nih, suasana pesta, lagi di kafe, lagi nongkrong sama bestie-bestinya. Bahkan jadi lagu wedding juga cocok loh.
Buat nemenin malam takbiran juga cocok juga nih, sambil masak opor kupat sama rendang. Mantap. Dan lagu ini bisa kamu request di Unisi FM, Arma 11, dan Ceranimo FM. Lagu paling hits di Jogja. Ini dia lagu paling hits di Jogja. Halo yang dengerin di Suara Gama FM dan Radio Kota Perak, dan pecinta musik Indonesia yang masih setia dengan YTH siang ini. By the way, udah pada libur kan ya? Udah dong ya. Tapi ada juga nih yang belum libur, Sista. Siapa tuh? Ya, penjual kupat, penjual ayam, penjual kue kering, hampers, dan beberapa penjual-penjual lain untuk keperluan lebaran. Tapi pokoknya tetap semangat ya, dan semoga semuanya diberi keberkahan. Amin. Kayaknya baru kemarin ya kita mulai puasa Ramadan. Besok udah lebaran aja. Semoga pecinta musik Indonesia sehat-sehat ya. Kita sama-sama mengejar matahari yuk. Matahari di sini bisa diartikan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membuat hati jadi tenang, sesuatu yang bikin hidup semakin berguna, sesuatu yang bikin semangat. Gimana? Cocok kan? Cocok banget dong. Dan masih ada di posisi jawara untuk minggu kedua ini. Ini dia Keisha Lefranca dan Andi Rianto dengan Mengejar Matahari. Udah 7 lagu ya yang kita simak bareng. Itu tandanya udah kelar nih tugas kita ya berdua di siang menuju sore hari ini. Dan seperti biasa, kita sapa dulu dong kakak-kakak yang mungkin lagi pada sibuk masak-masak buat besok nih ya. Ini dia tim YTH. Produser Ella Arlika. Production Ibram Maulana. Chart Compiler Toy Gregory. Media Sosial Officer Afif Rusma. Distributor Dita Natalia. Time Schedule Sita Sesia. Dan Script Writer Mei Damara. Makasih juga ya buat pecinta musik Indonesia yang sudah setia dengerin YTH hari ini dan yang udah selalu dukung musisi Indonesia. Juga untuk 20 radio anggota PDPRS SNI DIY. Yogyakarta Top Hits bisa kamu simak lagi di radio kesayang kamu ini setiap hari Jumat jam 2 siang. Selalu jadikan radio sebagai teman aktivitas kamu. Kami berdua mewakili seluruh tim Yogyakarta Top Hits mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta yang mudik hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Una. Dan saya Dea. Dari Radio Persatuan. Sampai ketemu lagi. Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh Arma 11, Reca Buntung, Radio Persatuan, Unisi FM, Sindo Trijaya, Jeronimo FM, Jogja Family, Suara Gama FM, UTY FM Medari, Kota Perak, GCD FM, MBS FM, Delta FM, MQ FM, KR Radio, AMC, Impact FM, Sonora, dan Prambors. Pengen dengar lagu enak? Ya di sini. 100,2 FM. 100,2 FM. Jogja Family Radio. Lagu enaknya? Ya di sini.